bahagia dan salam kemesraan. Cetusan apresiasi untuk Tuan Mengurusi, Kombinasi Hakim Berintegriti, dan para hadirin yang dekat di hati. Detik keramat 31 Agustus 1957 sebagai batu tanda jejak perjalanan anak buatan melakar harapan demi mengukir tugu sejahtera dan gemilangnya sebuah negara. Lantaran itu, dengarkanlah baik hikmah watan sejahtera negara gemilang. Hadirin, secara konseptualnya, tajuk ini berkehendakan kita untuk memahami bahwa sejahtera yang dikecapi oleh anak watan selama ini bertunjangkan nilai kesatuan, keharmonian, dan keikhlasan yang akhirnya mengangkat Malaysia sebagai negara gemilang di mata dunia. Hadirin, nilai yang pertama, watan yang bersatu. Sesungguhnya bersatu itu pada hakikatnya ialah sebahagian daripada nilai kemanusiaan. Kemanusiaan yang syarat dengan erti dan implikasi. Erti bersatu yang kita genggam dengan kepatah, adat hidup bermasyarakat, berat ringan sama diangkat. Implikasi pula yang kita buktikan dengan berbagai kaum dan bangsa, menjunjung luhur semangat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hasilnya, kajian perpaduan dan patriotisme 2021 di Politeknik nilai berada pada tahap tinggi bagi patriotisme seiring dengan perpaduan. Akhirnya, haruna negara dipandu gemilang setiap masa. Hadirin, nilai yang kedua, watan yang harmoni. Daripada erti besar, tuh lahirlah nilai harmoni. Nilai ini menetap kasih sesama kaum dan bangsa, mendidik rasa mesra tanpa rasa enggan, mengikat erti bersama, menyulam sejahtera yang kita hirup di bumi Malaysia. Karena kita sadar, hidup bersama memegang adat, sesama insan kita bersahabat. Agar nilai harmoni itu mengalirkan kebilangnya negara dalam kerukunan rakyatnya yang sejahtera. Jelaslah ucapan pemimpin sepenuh sebutan Hari Kebangsaan. Keharmonian dan kedamaian ini sekaligus memperlihatkan persefahaman dan perpaduan kita bersama sebagai rakyat Malaysia. Hadirin, nilai yang ketiga, watan yang ikhlas suci. Hari ini kita semaikan makna sejahteranya watan dan gemilangnya negara daripada benih ikhlas yang kudus suci. Ikhlas itu sebenarnya hadiah paling bermaruah untuk kita kalungkan kepada tanah air ini, agar sejahteranya watan daripada segenap rupa dan bangsa itu kekal mewangi, yang menjadi asas gemilangnya negara. Menepis segala titik bunyi amarah dan prasangka. Karena kita yakin dan percaya, apa tanda orang berbangsa, tulus ikhlas setiap bicara, berkorban, tidak berharap puji dan jasa. Selaras dengan kata-kata yang amat terhormat, Datuk Seri Saarani bin Muhammad, Menteri Besar Perak pada 1 April 2022, bahwa kejawab awam bukan semata-mata untuk menerima anugerah, tetapi ikhlas berkhidmat kepada rakyat. Hadirin, kesimpulannya, watan sejahtera negara gemilang tersirat makna segunung harapan untuk mengangkat nilai kesatuan, keharmonian, dan keikhlasan yang menjadi pasang paling kukuh kegemilangan negara yang tercinta. Ingatlah, usah dicari pasang ini